orang yang paling kokoh langkah kakinya di atas jembatan Shirath adalah mereka yang paling luar biasa mencintai keluargaku, kata Rasulullah. Berarti mafhumul mukhalafahnya, kefahaman berbaliknya apa? Orang yang tergelincir di hari kiamat nanti, dan paling tergelincir di hari kiamat nanti, yang paling membenci dan memusuhi keluargaku. Itu mafhum pemahaman kebalikannya. Sebagaimana jar orang berdiri berarti dilarang berduduk, diri juga berarti dilarang berduduk, dilarang berdungkung, dilarang berabah. Itu kalau karena perintahnya disuruh berdiri, perintahnya disuruh mencintai, walaupun tidak ada hadis umpamanya nih, walaupun tidak ada hadis yang menyatakan larangan membenci, tapi dari hadis tadi bisa dipahami kalau perintahnya itu mencintai berarti larangannya membenci.